Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni saya nak kongsi resepi iaitu chicken pie ataupun pie ayam. Boleh juga kita panggil curry puff tapi kita tak guna goreng. Kita hanya bakar Sedap sebab tak banyak minyak kan. Jadi memang sedap. Kita gunakan oven dan rasa rangup dia punya kulit tu. Okey. So mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, kita pergi kepada kulit pie dulu ataupun kulit curry puff-nya Tepung gandum, butter, margin pun boleh, butter pun boleh, dan air secukupnya. Okey, caranya, masukkan tepung biasa ataupun tepung roti pun boleh. Masukkan butter ataupun margin pun boleh. Kemudian gaul ataupun jadikan dia seperti serbuk roti Gaul semua-semua sampai serata. Okey, bila butter dan tepung dah serata macam ni, campurkan air sampai dia dah jadi lembut Gaul saja sampai dia jadi lembut. Okey, bila dah sudah ada uli begini Okey, kita ketepikan dulu, tutup dengan plastik, rehatkan. Sementara tu kita akan buat dia punya inti dia. Okey, bahan untuk intinya ni saya campur daging ayam kisar, Ajinomoto, serbuk kari, garam, gula, bawang putih, bawang merah. Itu saja. Okey, cara dia, panaskan 2 sudu besar minyak. Kemudian tumiskan bawang putih, bawang merah. Okey, kemudian masukkan daging ayam kisar tadi Masukkan sayur campur. Kalau kita buat banyak pun tak apa boleh simpan. Lain kali kalau kita tak buat, kita boleh gunakan Kemudian campurkan garam, campurkan rempah kari, kemudian campurkan gula, gaul kemudian campurkan sedikit serbuk Ajinomoto. Kemudian tutup sebentar supaya daging tu empuk dalam lebih kurang 5 minit. Okey, setelah 5 minit kita tengok masak tak. Okey, tengok daging pun dah empuk Okey, kita rasa dia punya manis dia, masin dia, rasa tak semua? Kalau dah rasa, bolehlah kita angkat Tapi saya punya ni dah okey lah. Rasa dia memang bagus. Sekarang matikan api, sejukkan dulu Okey, sekarang sejukkan dulu Okey, sekarang kita nak bentuk dia punya pie dia ataupun puff dia Sekarang ambilkan dough tadi. Kemudian kita akan lepekkan dia sebab kita nak bentuk dia punya kulit.
nipis ya, jangan tebal. Okey, sekarang kita dah dah lepehkan semua. Sekarang kita nak bentuk bulat-bulat ni. Saya nak gunakan ni bulat-bulat. Saya nak buat besar . Bismillahirrahmanirrahim. Ha, gitu. Okey, kita potongkan dia punya begini. Supaya kita dapat bentuk bulat tu . Buangkan. Okey, cara dia kita ambilkan. Kita ambilkan inti tadi yang kita dah masak . Letakkan di sini. Senang je, macam kita buat curry puff tu . Tapi ni kita buat pie . Sama jugalah teknik dia. Kemudian kita lipatkan. Begitu. Tepi-tepi dia. Nanti kita akan letakkan garpu di tepi, kemudian letakkan di atas loyang. Begini, kemudian letak di dalam loyang. Ah, gitu. Sedang aja. Buat hingga selesai. Okey, sekarang kita dah bentuk pie chicken kita . Ataupun chicken ayam . Kita letak rapatkan di tepi-tepi dengan garpu . Begitu. Supaya dia tak keluar . Senang je. Okey. Pelan-pelan dia buat. Okey, kemudian cocok di tengah ni sikit . Ha, begitu. Supaya nanti udara dikeluar . Ataupun kini pun boleh juga. Ha, begitu. Dah siap. Kemudian sebelum dibakar, kita sapu dulu dengan kuning telur . Ataupun egg wash . Okey, ni. Sapulah di atas. Ha, begitu. Nanti bila dia dah masak, dia nampak cantik . Berkilat-kilat shining . Okey, sekarang chicken pie kita ready untuk masuk oven . Suhu oven adalah 180, lebih kurang 15 ke 20 minit . Atau terpulang pada oven sendiri. Wah, kelihatan chicken pie kita hampir masak . Nampak gebu . Wah, sekarang chicken pie kita dah masak . Nampak shining dan berkilat-kilat . Okey, sejukkan sekejap. Okey, sekarang pie kita dah sejuk. Chicken pie . So, kita dah boleh makan . Kalau sedap, makan masa ni sedap . Dia panas-panas sikit. Memang sedap. Kena pula dengan air kopi ataupun air teh. Memang sedap lah. Nanti kita buka satu . Nak tengok kat dalam dia. Okey, sekarang kita nak buka . Kita ambil satu ni. Kita nak tengok belakang dia macam mana. Cantik kan? Okey, kita nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, sedapnya. Dengan ayam . Dengan jagung inci yang kita dah masak tadi tu lah. Nanti saya cuba rasa . Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap . Rasa ayam, lemak-lemak dan rasa jagung dia wangi sangat . Sebab kita banyak campur sayur-sayur campur tadi . So memang sedap. Okey. So terima kasih kerana menonton . Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okey, bye.